Itu klub, tidak ada pertentangan di dalamnya. Makasih, Ustaz. Ya. Itu kenapa saja nanti saya... Namun ketika ada hal-hal yang memang melenceng daripada syariat, hukum, terutama melenceng daripada Al-Quran dan Sunnah, tentu perlu ditertibkan. Jadi berbeda boleh, tetapi dasar-dasarnya itu jelas. Al-Quran dan Sunnah tidak boleh melenceng daripada itu. Kalau fikih itu boleh berbeda. Metodologi dan sebagainya boleh berbeda. Termasuk An-Nasir sekiranya memiliki suatu ilmu dan metodologi tersendiri yang yakin kebenaran tentang itu, pengajaran dari guru dan imam, istiqomah melaksanakan itu, saya kira tidak masalah. Begitupun juga kami dengan yang lain. Seperti itu. Kalau menurut gimana sih masuk satu sawal ini dimulai kapan? Kita apa namanya itu dimulai tadi malam itu kan untuk waktu Indonesia Tengah ya, itu sekitar jam 2. Itu bersamaan dengan terjadinya gerhana matahari total di benua Amerika sana. Itu satu ilmu pengetahuan yang tidak bisa dibantahkan bahwasanya ketika terjadi gerhana matahari itu adalah bagian daripada perpisahan bulan. Artinya sejak itulah Ramadan ke Syawal. Karena terjadi malam hari, waktunya sangat memungkinkan untuk melaksanakan Idul Fitri hari ini. Satu Syawal, 1445 Hijriah hari ini. Maka An-Nasir melaksanakan hari ini, insya Allah. Kalau metode penelitian dari tanda-tanda alam ini seperti apa kalau yang dilakukan An-Nasir? Seperti yang sudah sering kami jelaskan bahwasanya An-Nasir ini kan ada beberapa metode yang dipadukan. Pertama mengamati 14, 15, 16 atau purnama ya. Lalu kemudian setelah itu didapatkan dengan kriterianya masing-masing nanti 27, 28, 29 dilihat lagi terbitnya bulan di subuh hari begitu. Nah, pergantian bulan terkait dengan fenomena alam biasa terjadi hujan, kilat, guntur, petir, angin berkencang agak apa namanya kencang. Nah, itu semua adalah fenomena alam yang terkait dengan pergantian bulan. Dan yang terakhir itu adalah pasang kondak air laut. Yakinlah bahwa hari ini itu pasti kondak ini di laut. Siapa yang punya waktu ke laut ini pasti kondak tertinggi sekarang ini. Nah, itu saya kira. Nah, kemudian sekarang ini juga kita memadukan dengan bantuan suatu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tentang aplikasi itu. Itu klop, tidak ada pertentangan di dalamnya. Makasih, Ustaz. Ya, itu kita pas saja nanti. Saya Audrey Chandra, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.